фамилия, имя, отчество, должность. Должность Сергей Рославович. Это главный командир 36-й бригады морской пехоты. Еще где-то имеешь? Нет, все. Kesaksian terbaru ribuan tentara Azov usai menyerah kepada Rusia usai takluk dalam pertempuran di pabrik baja Azovstal pada Senin 23 Mei 2022. Video penyerahan kelompok tentara bayaran Azov dan militer Ukraina tersebut diunggah akun Telegram Kementerian Pertahanan Rusia. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov, menyebutkan melalui Telegram bahwa wilayah pabrik metalurgi Azovstal di Mariupol sejak 21 April 2022 berhasil dibebaskan sepenuhnya. Di mana fasilitas bunker bawah tanah perusahaan tempat para tentara Azov bersembunyi telah berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Rusia. Secara total selama operasi, 2.439 tentara bayaran Azov dan personel militer angkatan bersenjata Ukraina telah meletakkan senjata mereka dan menyerah. Di mana pada 20 Mei 2022, kelompok terakhir sejumlah 531 militan Azov dan Ukraina telah menyerah. Pada penyelesaian operasi dan pembebasan lengkap pabrik dan kota Mariupol dari militan Ukraina, Menteri Pertahanan Federasi Rusia Jenderal Angkatan Darat S. Shoigu melaporkan kepada Presiden Rusia Putin. Itu terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Всех убить, кого всех убивать собрался? Какой ты города? Мариуполь. Звать тебя. Один. Да. Какой мум? У какого побратима? Фамилия, имя, отчество? А до того на римском суде было напутно. Движение продолжили. Хорошо питался там, да, на заводе? С другой стороны. Подразделение.